Burung bondol haji, biasanya juga disebut emprit haji atau pipit haji, memiliki nama ilmiah Lonchura maja dan masuk ke dalam famili Estrillidae. Burung ini memiliki ciri-ciri bertubuh kecil dengan panjang 11 cm. Bagian tubuhnya berwarna coklat dengan bagian kepala hingga leher berwarna putih. Paruhnya berwarna abu-abu kebiruan dengan kaki biru pucat. Warna putih pada kepala inilah yang membuat dipanggil dengan nama bondol haji atau emprit haji. Karena warna kepalanya yang mengingatkan kepada peci putih. Makanannya adalah biji-bijian, dan itulah kenapa mereka dapat ditemukan di berbagai tempat dan ladang persawahan, kebun, hingga padang rumput. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, burung ini sedikit sulit untuk ditemui. Berkurangnya lahan pertanian dan lahan terbuka yang beralih fungsi sebagai perumahan atau industri membuat habitat burung ini kian menyempit. Selain itu, polusi udara yang kian masif di daerah perkotaan mungkin juga bisa berpengaruh dalam berkurangnya jumlah populasi burung bondol haji. Namun beberapa bulan terakhir ini, banyak bondol haji yang kembali terlihat di kebun-kebun hingga pekarangan rumah. Pandemik COVID-19 yang memaksa semua orang untuk tetap di rumah demi menghindari virus memberi dampak positif bagi bumi kita. Lebih sedikit yang beraktivitas di luar rumah membuat polusi di seluruh dunia berkurang drastis. Alam menjadi punya waktu untuk memulihkan diri. Air lebih jernih, udara lebih sejuk, jarak pandang menjadi lebih jauh karena sedikitnya polusi udara. Dan ini juga membuat interaksi di ekosistem menjadi lebih baik. Salah satunya, kembali terlihatnya bondol haji ini. Agaknya, alam yang kembali bernafas lega membuat burung ini berani untuk menunjukkan diri, terbang dan berkicau di kebun-kebun hingga pekarangan rumah mencari makan. Ini tentu saja menjadi berita bagus. Kita kembali bisa melihat dan mendengar kicauan burung bondol haji ini. Namun ini terjadi karena semua orang dipaksa untuk rehat sejenak. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah pandemi reda. Namun kita bisa berharap, semoga dengan kembalinya semua orang dengan aktivitasnya, tidak membuat bondol haji kembali menghilang, malu-malu menunjukkan dirinya.